Para atlet nasional Paralympic Committee of Indonesia Kabupaten Pati bertekad untuk merebut medali di ajang Peparprov ke-4 tahun 2023 di Pati, 9 sampai dengan 13 September 2023. Atlet-atlet NPCI telah bersiap untuk turun bertanding di cabang olahraga yang menjadi unggulan pendulang medali. Para atlet pun resmi dilepas oleh PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro di Pendopo Kabupaten Pati Jumat pagi. Pelepasan kontingen tersebut turut dihadiri Kepala Dinporapar Kabupaten Pati beserta jajarannya. Kabupaten Pati bakal mengikuti 9 cabang olahraga dari 10 cabur yang dipertandingkan di Kabupaten Pati. Ke-9 cabur yakni angkat berat, atletik, bosia, bulu tangkis, tenis meja, linjudo, catur, panahan, dan renang. Selain dari para atlet, kontingen Kabupaten Pati juga dilengkapi 12 ofisial dan 10 pendamping. Mereka bakal mendampingi para atlet Kabupaten Pati agar meraih hasil terbaik. PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro pun memotivasi penuh kepada para atlet. Pihaknya berharap kontingen NPCI Pati mampu berlaga maksimal di Peparprov demi membuktikan target prestasi. Melalui kesiapan atlet-atlet NPCI selama ini berlatih dengan serius, Henggar Budi Anggoro meyakini target itu bisa terpenuhi. Tentunya dari Kabupaten Pati kami juga sangat berharap seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua NPCI, kita bisa memenuhi target medali yang sudah dibebankan kepada kita. Henggar mendorong para atlet agar senantiasa optimis mengikuti sejumlah cabur dalam event olahraga ini. Kalau saya kok kelihatannya optimis akan tercapai. Jadi luar biasa sekalian. NPCI Kabupaten Pati begitu luar biasa. Beberapa waktu yang lalu juga diminta ke Solo juga ya, tentu ada kegiatan NPCI juga di sana. Tentunya apa yang dilakukan di Kabupaten Pati ini sudah dilihat oleh para NPCI yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Sementara Ketua NPCI Kabupaten Pati Suratno mengatakan, persiapan atlet-atletnya hingga saat ini sudah 95%. Mereka siap untuk berlaga meraih asa dengan berlatih keras. Sejumlah 38 atlet akan bertanding di 9 cabang olahraga. Kami NPCI beserta dengan OPD dan juga Kabupaten Pati, khususnya di Kabupaten ini yang akan membantu teman-teman. Itu harapan kami. Untuk selanjutnya Bapak, ini yang penting perlu kami sampaikan akan dapat amanah dari atlet-atlet dari NPCI Kabupaten Pati kemarin berharap semoga nanti atlet yang berprestasi mendapatkan bonus sesuai dengan atau disamakan dengan yang non stabilitas. Itu harapan dari atlet-atlet NPCI Kabupaten Pati dan kami juga pengurus berharap nanti untuk bonusnya bisa sama dengan yang non stabilitas. Selain angkat berat, cabur unggulan NPCI Pati yaitu tenis meja baik untuk kategori tuna daksa maupun tuna netra. Ia berharap di dua cabur ini atletnya bisa bertanding dengan baik dan memperoleh medali seperti yang ditargetkan. NPCI Pati di ajang Peparprov ke-4 tahun 2023 ini menargetkan 10 medali. 4 medali emas diantaranya bisa diraih dari cabur angkat berat. Tim Liputan, Cahaya TV.